dan di sini di depan aku ini udah ada 4 mobil kebakaran. Kebakarannya di dalam lorong sana, teman-teman. Agak susah kalau kita mau meliput untuk masuk, soalnya gangnya gang sempit dan kita harus membiarkan unit pemadam kebakaran bekerja sebagai semaksimal mungkin ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku berada di Jalan Komala dan kejadian lagi malam ini, teman-teman ya, kebakaran besar di lorong kecil di padat pemukiman. Nanti teman-teman bisa tonton video aku. Semoga bisa menjadi informasi buat kita semua ya. Di kebakaran besar, teman-teman. Tepatnya di Jalan Komala. Jadi kita mau lihat dulu, teman-teman, kebakarannya di sana. Soalnya dari tadi aku dengar banyak sekali mobil pemadam kebakaran. Karena aku tinggal di dekat-dekat sini, teman-teman, di Jalan Komala. Aku lihat sosmed, rupanya kebakarannya sangat besar sekali. Nanti kita lihat, mudah-mudahan apinya sudah dipadamkan ya, teman-teman. Dan di sini di depan aku ini udah ada 4 mobil kebakaran. Kebakarannya di dalam lorong sana, teman-teman. Agak susah kalau kita mau meliput untuk masuk, soalnya dan kita harus membiarkan unit pemadam kebakaran bekerja semaksimal mungkin ya. Teman-teman yang menonton video ini bisa dibantu di share di Jalan Komala. Kebakarannya sangat besar sekali ini, teman-teman. Rupanya di sini lebih dari 5 unit mobil kebakarannya, teman-teman ya. Banyak sekali mobil pemadam kebakarannya. Aku baru lihat masuk di lorong di situ.
Anggota-anggota persiapan peninggalan, nomor 2 armada, nomor 2 armada. Maju, maju, maju. Kenapa Pak Danton? Pak Danton, kenapa ini? Thank you.